Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah drone pada hari Selasa 23 Maret menangkap bidikan dekat lava yang menggelembung di kawah Gunung Berapi yang meletus di dekat ibu kota Islandia pada hari Jumat 19 Maret. Video tersebut menunjukkan lava mengalir dari kawah, menuruni sisi Gunung Berapi dan masuk ke ladang lahar. Operator drone menantang salju dan bersepeda 7 km ke Gunung Berapi yang tidak dapat diakses melalui jalan darat. Perjalanan melalui medan berbukit memakan waktu sekitar 1,5 jam dan memungkinkannya merekam lava yang keluar dari kawah di hari bersalju. Letusan yang terjadi di dekat Fagradalsfjall, sebuah gunung di semenanjung Reykjanes di barat daya Islandia, menyusul ribuan gempa bumi kecil dalam beberapa pekan terakhir dan merupakan yang pertama di semenanjung itu sejak abad ke-12. Sumber letusan adalah kumpulan besar batuan cair yang dikenal sebagai magma yang telah mendorong ke permukaan selama beberapa minggu terakhir hingga memicu gempa bumi. Sejak letusan yang diklasifikasikan oleh Kantor Meteorologi Islandia, para ilmuwan, personel penyelamat, fotografer, dan penonton telah berbondong-bondong ke daerah itu. Dari Islandia, kontributor Nusantara TV melaporkan.